Ini yang baju coklat ini Bu Ningsih lagi ngususi beras. Ibu saya dulu, Bu Puja tuh bilangnya ngususi. Ngususi ya, ngususi beras. Maksudnya nyuci itu. Kalau Bu Dwi nyuci lele. Ah, nyuci lele, mantap. Bu Dwi, Bu Sun lagi motongin ngupas bawang, motongin bawang. Motongin. Berarti kayaknya mau motong kambing ya Bu ya? Aduh, ada irisan bawang-bawang gini kan? Kapan? Bulan kemarin. Iya. Ini motong kerbau ini Pak, kerbau. Kerbau ya. Kerbau kata kayak. Ini masih di dapurnya Sentrum Sinode GKSBS nih. Itu Bu Wanti. Piring. Bu Wanti nyuci piring. Tadi belanja kemana Bu? Kok lama bener? Oh itu. Nah ini ceritanya persiapan untuk makan malam gitu ya. Mantep. Bu, kalau ini kan paling-paling orang 100 lah ya. Besok siang Bu, rombonganku tuh sekitar 70-80 orang loh Bu. Belum ditambahi berasnya itu ya, yang liwet. Tapi siang, besok siang. Habis ibadah. Kami ada tim padutorannya aja dua Bu. Lansia sama Kak Ibu KWJ. Majelisnya mungkin 15-an orang datang, tim pemusik, tim penyanyi ini, wih pokoknya uang bolong puluh rame. Rame. Mungkin besok kami mobil 15 ada rombongan. Rame. Ya, kalau misalnya di dalam nggak cukup ya kami di bawah pohon itu nggak apa-apa sebagian nanti malah enak. Silir. Iya. Enggak yang di dalam ruang ibadah. Oh iya. Akan, wah mantep ini. Kenapa kok ikan lelenya dicuci Bu? Bu Dwi. Dia bersih toh. Oh gitu ya. Lu kan dia kan setiap hari mandi Bu ya. Di kolam kan mandi lu. Bersihan dia lu. Iya. Bersihan lele daripada kita. Kita paling sehari dua kali kan. Dia 24 jam lu mandinya. Kadang cuma sekali kalau di ladang. Ngaku. Waduh. Bu, Bu Sun ngaku dia sekali katanya. Oke, terima kasih ya Ibu-ibu dari Margot, apa? Margot Toko. Metro Bintang. Nah, yang pendetanya Pak Samuel Dwi Mas Samuel Hadi Wibowo. Ya, oke. Nanti tamatin YouTube ya, Bu. Iyalah, ngepot. Konten ini. Iyalah, Bu Panti, Bu Ningsih, Bu Dwi, Bu Sun. Nah, apalah kok saya ini. Hebat ya, berempat mata untuk seratusan orang lebih hebat ini. Luar biasa ibu-ibu ini. Ini ada lele dan gori. Mantap nih. Mantap. Nah, ini ruang tempat makan tadi, sini. Ini Bu Indri lagi ngapain, Bu? Rangkai bunga, Pak. Rangkai bunga? Kok bunga dirangkai-rangkai kenapa? Gak tau lah. Oh, gitu. Biar bagus katanya. Pengen cantik ruang ibadahnya ya. Kita lihat perkembangan dulu. Meja jadi rempel-rempel ya. Merah. Ini gue nutup ini sih. Keren. Kita ke dalam. Oh, sebagian sudah yang kita lihat tuh. Keren kan jadinya kan? Cantik tuh. Untuk meja perjamuan khusus besok hari Minggu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Mimbar udah siap tuh, mimbar kecil aja. Ya ibu-ibu KWJ Tanjung Karang itu. Sana juga ada tuh. Tuh. Mbak Lisa lagi apa noto. Ini Pak Daniel. Nyari apa Pak Daniel? Saya tadi kelihatannya bawa air. Air. Nah. Tapi mungkin masih tertinggal di situ. Sehingga saja kembali ke situ. Yeah. Air yang tertinggal. Tertinggal. Air sumber kehidupan. Iya. Baru rawuh. Udah tadi jam berapa ya? Jam 12 tadi, Pak. Jam 12. Jam 12.
Oke, nanti dilaporkan lagi ya. Tadi ngobrol dengan ibu-ibu yang masak di dapur.